Oke guys, di belakang saya ini ada grader CAT 120NG. Kita akan mereview apa aja yang ada di grader 120NG itu dan tombol-tombolnya. Di sini ada tuasnya sampai 8 speed maju, mundurnya 6 speed. Terus di sini ada pemakaian bahan bakar. Kalau begini power, kalau begini eco. Ini center shift lock untuk melepas pen yang di situ. Terus ini kalau di grader 120H ini gas tangan yang ada di sini. Ini sama ini. Kalau untuk otomatis, kalau kita pakai ini, ketika kita injak rem, dia akan kembali idle. Kalau kita pakai ini, dia tidak akan idle, akan tetap. Jadi kalau kita pakai ini, kalau kita pencet yang gambar kelinci ini, dia akan menambah RPM. Kalau kurang, untuk mengurangi RPM. Terus di sini, ini tuas lampu sen. Terus yang sebelah sini, ini tuas lampu dim. Terus ini hazard, ini hazard ya, untuk lampu yang dua-duanya nyala. Ini sen. Terus ini lampu kerja, yang ini lampu kerja yang ada di tengah. Kalau begini lampu tengah aja yang hidup. Kalau bawah ini lampu tengah dan lampu belakang hidup. Terus ini untuk lampu depan. Ini. Kalau ini untuk lampu senja. Oke. Terus yang ini yang ada gambar gardan ya. Ini kayak gambar final trip lah, gardan lah. Ini differential lock, diff lock lah. Ini untuk double. Kalau kita ke atas yang gambar gemboknya terbuka, berarti kita nggak pakai double. Kalau gambar gemboknya terkunci, berarti kita double. Artinya ini bergerak 4 roda bergerak bersamaan. Kalau ini 2 roda. Jadi kalau kita kerja dalam beban berat, kalau kita pakai ini terbuka, itu yang akan mutar 2 roda. Kalau kita pakai ini untuk beban berat, jadi intinya gini, kalau kita mau kerja beban berat, pakailah yang ini di vlog. Di sini akan ada nongol gambar di vlognya. Kalau yang ini mungkin untuk mobilisasi lah. Jadi kawan, kalau mau mobilisasi mending pakai yang ini. Sama kayak mau artikulasi atau patah pinggang, kalau kita pakai ini agak susah, artikulasinya berat. Kalau kita pakai ini mudah karena yang berputar roda dua saja. Oke, itu sama aja lah. Terus yang di sini, ini belum touchscreen ya, ini belum touchscreen. Ini untuk BBM, ini artikulasi, ini RPM, ini kolon radiatornya, water kolonnya nih, ini hidroliknya. Coba kita on kan kontak. Meternya, ini odometernya. Mungkin itu aja cukup. Kalau untuk yang di bawah sama aja, itu ini rem, ini tuas untuk setir maju mundur, terus itu incing, itu akselerator atau gas. Untuk handle-handlenya mungkin sudah paham. Terima kasih.
Terus di grader 12NG ini ada handle 2 yang berfungsi untuk menurunkan bleed secara otomatis. Mungkin akan saya bikinkan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video saya bermanfaat.